Yo, halo guys, kembali lagi sama gua Wibi si manusia. Wow. So yeah guys, di video kali ini kita bakal coba guys ya, membuktikan guys, eksperimen TNT paling keren spesial bulan Ramadan ini cuy. Dan ini benar-benar keren banget guys ya. Pasti nanti kalian bisa langsung lihat sendiri cuy, bahwa ini paling keren banget menurut gua cuy. So guys, seperti apakah kekerenan dari eksperimen ini cuy? Langsung aja check it out. So langsung aja cuy, yang pertama nih guys ya. Jadi ini membentuk angka 8 gitu cuy, kalau dilihat dari atas. Dan ini sangat raksasa banget cuy, sangat besar sekali lah ya. So langsung aja kita bakal lihat cuy. Udah mulai disiapin guys untuk alat peledaknya cuy. Langsung guys ya, diledakin bagian kiri dan kanannya cuy, langsung bersamaan boy. Oke, angka 8 raksasanya udah mulai meledak cuy. Dan bisa kalian lihat sendiri guys ya, udah bersamaan gitu meledaknya cuy. Satisfying banget nih guys untuk nonton eksperimen TNT seperti ini cuy. Oke guys ya, nggak kerasa nanti bakalan langsung azan maghrib cuy, saking satisfyingnya guys ya. So seperti ini cuy, kita bakal lihat jadi apa nih boy, bentar lagi boy. Oke, dikasih beberapa blok dari sen cuy. Apakah temanya padang pasir gitu kah guys ya, seperti desert temple gitu cuy. Kita lihat aja guys. Dan ini dia saudara-saudara, desert temple versi baru cuy, bener sekali ya. Karena ini memang temanya adalah pasir-pasir gitu cuy. Dan ini lumayan besar banget guys ya, berbeda dari desert temple yang biasa cuy. Dan kita bakalan masuk ke dalam sini cuy. Ada apa nih guys, gerak-gerak di sini. Ternyata ada creeper cuy, naik minecart guys. Dah, dia udah keperangkap di situ cuy. Meledak juga si creepernya. Waduh, bener-bener kocak nih guys ya. So, selanjutnya cuy, jadi ini ada naga cuy. Besar banget guys ya. Dan ender dragon nih cuy, cuman warnanya merah karena terbuat dari TNT guys ya. So, ini bener-bener bagus banget guys untuk bentuknya ya, sangat mirip sekali. Dan ini semuanya dari TNT cuy. Dan ada blok, oke, ada wallnya juga dikit ya. Dan kebanyakan ini dari TNT cuy. Dan kita bakal langsung aja nge-build apa nih cuy, dari obsidian guys ya. Yang ada di dalamnya cuy. Kemudian dikasih bedrock juga, oke. Kemudian bakalan diledakin dari ini kah cuy. Kita lihat aja cuy ya. So si ender dragon raksasanya nih cuy, kita bakal langsung ledakin dari sini guys. Dan langsung cuy, ini keren banget guys ya untuk bentuknya cuy. Bisa kalian lihat sendiri. Buset cuy, mirip banget sama yang asli lah ya. Udah meledak semua guys. Kepala naganya udah mulai hilang cuy. Gak ada kepalanya sekarang si naganya cuy. Dan sayapnya juga udah mulai meledak cuy. Dan di bagian tengah sana guys, ini gak ikutan meledak ya. Oke, kita bakal langsung hancurin di sini. Oke. Apa nih cuy, malah jumpscare. Gua kira ada apa ya. So next though memang. Jadi yang selanjutnya ini cuy, ada pesawat terbang ya. Dan ini pesawatnya unik sekali cuy. Dan apakah ini pesawat asli guys ya? Apakah bisa gerak bentar lagi cuy? Bukan cuman gerak guys ya, tapi meledak cuy. Karena bisa kalian lihat terbuat dari TNT semuanya ini cuy. Oke, ini bukan terbuat dari slime block guys ya, yang biasanya bisa gerak cuy karena ada redstone-nya. Kalau yang ini geraknya hancur cuy, meledak semuanya bentar lagi boy. Oke, kita lihat review bagian dalamnya cuy. Dan semuanya TNT guys, langsung dikasih freezer plate di sini. Siapakah
yang bakal nginjek. Oke, seperti biasa, Ci. Si mamang villagernya udah terperangkap di dalamnya dan langsung meledak, guys ya. Waduh, kemanakah si mamang villager barusan, Ci? Apakah masih hidup, guys ya? Gimana menurut kalian, Ci? So, udah meledak semuanya, guys. Waduh, ngilang semuanya, Ci. Dan langsung, waduh, gak ada apa-apa di sini, guys ya. Udah kosong semuanya, Ci. So, bye-bye pesawat terbang kita udah ngilang, Ci. So, guys, next tuh ya. Jadi, ini adalah hewan spesial di Minecraft, Ci, yang lumayan baru juga. Apakah kalian tahu namanya, Ci? Gua lupa lah ya. Waduh, silakan kalian komen di bawah, Ci. Ini namanya siapa nih hewan ya? Gua lupa mendadak, Ci. So, langsung aja di sini kita bakalan lihat, Ci, untuk bentuknya. Oke. Slash give at P. Kemudian mau mengambil apa, Ci? Mau mengambil barrier. Oke, kira-kira mau dibuat apa nih, guys ya, barriernya? Langsung, cuy, dikasih sebelah sini, guys ya. Dan oke. Kemudian di spawn Ravager. Yups, bener sekali, Ci. Ravager namanya ya. Waduh, gua lupa mendadak, guys ya. So, si Ravagernya udah di sana, Ci. Waduh, udah ada di atas sana, guys ya. Menggantikan mamang villager, Ci, yang biasanya jadi tumbal ya, Ci. So, udah diledakin sebelah sini, Ci. Dan sebelah sana juga ikutan meledak, boy. Oke, semuanya. Semuanya, guys, udah di bagian kepalanya bagian sana, cuy. Yang sini malah udah ngilang semuanya ya. So, bagian sini tersisa untuk kakinya, cuy. Oke. Dan manakah Ravager yang tadi, cuy? Ada di sana, guys. Karena ada barrier block tadi, maka dia gak ikutan meninggal, guys ya. Gak ikutan meninggoy dia, cuy. Oke, masih di sini, cuy. Santuy-santuy, ay boy. Ada ledakan di mana-mana, gua mah santuy ae, Ci. Yoi, guys. Udah aman ae di situ, Ci. So, yang terakhir, Ci. Jadi ini ada tengkorak, Ci. Ngeri juga kalau dilihat-lihat, guys ya. Tengkoraknya gede banget, Ci. Kira-kira apa nih ya? Kepala siapa ya, Ci? Dan ini kepala Titan mungkin, guys ya, karena udah gede banget, Ci. Gila, Ci. So, bisa kalian lihat, guys ya, dan kita bakal masuk melalui matanya, cuy. Dan di sini sangat gelap banget. Waduh. Oke, kita bakal lihat sebelah sini, cuy. Dan bentar lagi bakalan diledakin dia. Dan ini oke, sekarang tumbalnya, cuy. Tumbalnya beda lagi, guys. Yang ini skeleton ya. Oke, guys ya, dan langsung, cuy. Diledakin sebelah sana, guys. Dan ini tengkoraknya sangat real banget, cuy ya. Bentuknya sangat nyata sekali, cuy. Dan tiga dimensi juga, cuy. Oke. Udah meledak bagian bawahnya, cuy. Bagian mulutnya juga udah meledak semuanya, guys ya. Mungkin tinggal kepalanya. Tinggal tengkorak bagian atasnya. Langsung meledak semuanya, cuy. Oke, guys ya. Dan apakah skeleton yang ada di sana tadi udah ikutan ngilang, cuy? Benar sekali, guys. Meledak juga dia. Waduh, jadi tumbal. Bener-bener kasihan, guys ya. So, guys, jadi itu beberapa eksperimen TNT satisfying banget, guys ya. Manakah favorit kalian? Silakan kalian komen di bawah, cuy. So, guys, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya, cuy. Dan share ke teman-teman yang lainnya juga pastinya ya. So, guys, kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye, cuy. Wow. Up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip. Rolling up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen real close, man, all you hear is gossip.